Guys, salam sejahtera. Bertemu kembali di channel TITRONIC. Oke, okay, hari ini saya ingin menunjukkan cara bagaimana untuk memodifikasi charger plug yang sudah patah pinnya seperti di depan ini ya. Ini adalah charger plug bagi kipas solar ya. Sahabat saya, ya. dengan bersih China seperti ini pin dia pin AC dia sudah patah ya jadi tak dapat digunakan jadi bagaimana cara kita untuk memodifikasinya adalah dengan menggunakan bahan seperti yang pertama kita kena ada 3 pin plug seperti ini apa saja seakan sama seperti ini Okay. Kita perlukan dua biji skru. Seperti ini, skru. Dan kita juga perlukan super glue. Oke. Okay. Selain itu kita perlukan ini ya. Permatri. Permati ini akan digunakan untuk menebok lubang nanti ya. Oke. Okay. Wah. Oke, okay. tindakan seterusnya, kita akan membuka tripin plug ini, dan kita ambil bagian belakangnya ini dahulu. Oke, okay, guys, tripin plug yang baru saya sudah buka. Jadi, kita ambil bagian belakang ini. Bagian belakang ini nanti kita akan tebok lubang mengikut seperti ini. dua ada terdapat dua lubang kita kena tebuk seperti ini nanti ya di sini satu lubang sini satu lubang dan disertai dengan lubang yang kedua eh, ketiga dan keempat di sini di sebelah kiri dan kanan untuk memasukkan skru dua biji ini nanti sangat mudah dan simple ya guys kita tebuk dia dengan menggunakan seperti tadi pada mula video ini dengan menggunakan ini ya di sini satu di sini satu dan di sini juga tebuk lubang sini satu sini satu sini satu sini satu kita tebuk empat biji lubang ya oke okay guys lubang empat buah sudah saya tebuk nak tahu kenapa saya tebuk lubang dia adalah kerana untuk memasukkan wire kecil dua ni wire AC ni dia perlu melalui dari lubang yang pertama dan kedua jadi skru yang kecil tadi dua biji tu saya tebuk adalah untuk, untuk lubang tu adalah untuk supaya skru dua biji ni boleh masuk ke dalam badan charger ini seperti ini ya sudah saya pasang terus oke okay, tindakan seterusnya adalah kita sambungkan wire AC kedua-dua ini ke dalam plug ini 3 pin plug yang tadi itu bagian depan ya oke okay, guys kabel AC sudah saya skrukan di bagian depan ini ya. Seperti biasa kita pasangkan wire itu macam kita pasang plug yang lain-lainnya juga ya. Tapi ini AC bolton dia tidak ada polariti ya. Mana-mana saja wire dia kalau dia sambung ke kiri kanan tak ada masalah. Dia tidak ada polariti sebab dia hanya mengalirkan arus AC bolton. Oke okay guys, saya skrukan balik semuanya dulu. Oke okay guys, semuanya sudah saya pasang, skru-skru semua sudah saya pasang. Jadi tindakan yang terakhir adalah dengan menyapukan gam super glue di sekeliling bagian belakang plug tripin tadi yang kita pasang ya. Sebelah sini ya. Dengan super glue, oke. Okay. Paya ya lebih kukuh lagi. Walaupun ada dua skru di dalamnya tadi kita pasang itu belum cukup kukuh. Kalau kita bagi gam super glue dia lebih tahan lagi lah, lebih tahan lama. Okay, okay guys, gam ataupun super glue yang saya sapukan tadi sudah pun kering ya, sudah kering. Jadi nampak lebih keras dan lebih kukuh lah Puan cakap Oke okay guys, sekarang tibalah masanya untuk kita lakukan pengetesan Oke, okay, kita switch on Ya, yeah. nyala ya guys Oke, okay, kita ukur dia punya keluaran, bolton keluaran ya AC Bolton seperti ini ya guys tengok apakah dia mengeluarkan Bolton sesuai seperti tercatat di badan charger itu sendiri kita tengok Ya ada mengeluarkan Voltan ya guys Seperti yang dicatat pada Badan Yaitu 14.7 Voltan ya, 14 ya. Oke okay, guys paknya Projek kita kali ini Berjaya ya Oke okay. Okay guys, itu saja video saya untuk kali ini ya guys. Semoga kita bertemu kembali di episode yang akan datang. Salam dari Limbang, Sarawak. Josh. Bye.